perasaan kula niku wangen soalnya tempat urusan ini kalau golongan ini wong-wong sih ngedoh nih dulu ngedoh nih. Rabbil
Ghafirli Waliwalidayya Amin. Selanjutnya adalah kajian kitab Al-Arba'un fi Tasawuf yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Yai Zainuddin Badruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, al-mukarramin wal muhtaramin, ar-rawuh, hadirin hadirat, jamaah waqiah, jamaah pasar waqiah Ramadan ingkang dipunjenengaken Allah. Alhamdulillah sampeyan kita masuk malam pinten? 8. Malam 8. Alhamdulillah mboten krasa wis 8 Ramadan, malam 8 Ramadan. Engkau bisa diparingi banyak umur, sehat walafiat, berjalan lancar, sembarangan ini lancar. Engkau digampang lo, dugi dan cita-cita ini. Ini nombor gimana? Ya Allah. Ini ngawas gue. Ini ngaji ini perasa kulon ini, perasa kulon mawon, gue perasa dengan semua. Perasa kula niku wangen. Wangen soalnya kok urusan niki karo golongan niku wong-wong sing ngedo ning dunya. Ngedo ning dunya. Lah iki kan boten. Mesti kula niku mesti kula. Ya Allah. Ya niki hadis ke-7. Anil Hasan An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa iman bi tamanni wala bi tahalli. Anjing Nabi dawuh di riwayat Al Hasan dugi Anas dan Nabi dawuh iman itu bukan hanya bukan sekedar angan-angan. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan dan juga bukan sekedar penampilan. Bukan sekedar penampilan. Jadi buatan tampilan itu nggak baju takwa, tapi tiang buatan takwa. Jadi lagi kami ini orang uang salah wawancara, tiang salah wawancara. Jadi pengacara buber pasar itu pasar takjil, pasar takjil jalan dia orang reporter, terus mau wawancarai tiang sih tentu. Tiba-tiba dia ini non-muslim. Ya kenapa perasaan anda di pasar takjil ini? Dan ada itu daging-daging itu nih, masakan-masakan itu nih. Salah wawancara nih. Walakinna waqara fil qalbi wa saddaqul amal akan tabi iman itu adalah yang menetap, yang menancap di dalam hati dan kemudian diaplikasikan dengan amal perbuatan. Mungkin hanya sekedar tampilan itu, tapi apa yang di dalam hati dan dibuat oleh amal. Wal ilmu ilmani, ilmu nikuat dan kalih, ilmu bilisan, ilmu yang hanya sekedar di lisan saja. Wa ilmu bilqalbi, dan ada ilmu itu yang sebangsa hati. Ilmu sing urusane ilmu hati. Fa ilmul qalbi annafi, ilmu yang sebangsa hati, ilmu hati ini adalah ilmu yang bermanfaat. Anjen dilakoni, anjen diresapi, tapi lek wa ilmul lisan hujjatullah ala bni adam. Ilmu yang hanya sekedar kita ucapkan saja tanpa diamalkan justru ini adalah hujjatullah, akan menjadi hujjah pangeran kanggo nyiksa awak dhewe. Kanggo nyiksa awak dhewe. Maksudnya kanggo nyiksa tiyang sing iso negur ngomong tok ga iso ngelakoni. Ini kan digunakan awak. Wong Jawa disingkat apa tadi ini? Jargoni ya. Jargoni, ana jamuroni. Jargoni ya. Jargoni ucap-ucap ga iso ngelakoni. Ini berarti makan yang berdah ini wonten
Dahu astagfirullah min qawlin bila amalin lakon nasabtu bihi naslam bihi hukumi. Ya Allah, kula niki nyuwun karena kula dumateng panjenengan ngomong tok tapi gak iso. Ya Allah, tapi bisa ono saya ini, ono saya tadi sih gelem aja ajakan kebagusan sekalipun dia kan mengagumi ditimbang wis ngecak ning kerekan dene yo nglakoni kerekan iki kita berat mali. Ya Allah, ini yang penting. Iman ini bukan hanya sekedar angan-angan, enggak bukan sekedar penampilan. Iman adalah sesuatu yang menancap di hati dan disebenarkan oleh amal tindakan. Muka-muka panjenengan kita sedoni termasuk golongan di wong sing iman ya. Tapi pulau ya, nggih husnudzon dan panjenengan. Panjenengan ini belum ngambil lagi, mulai sama ini terawih sampai jam 11, sekarang ini sampai jam 12. Mau suwaki A, di kampung masjid, ini termasuk wong sing iman. Tapi kalau sih kengkai dengan jahat kan betul-betul. Kalau sih kengkai hadiah, tapi kengkai bensin di perangkat rumah sendiri, atau pas setelah ini kengkai mandiri, ini muka-muka itu dalam bentuk iman sing saya itu di mata ngasih yang pengirang. Amin. Inilah pesugihan sing lo besar. Mau datang Gunung Kawi, malam ini cuma Dupo, Semerok, Mojo Mantra yang gak bisa di paham Arbini. Kesukian lah itu ini wakilah mereka. Kalau pun nanya Nabi, mankorlah surat al-wakilah kula laylatin labdusibu pakudun abadha cinta tiangi cinta bendalu mau surat wakilah mboten bakalan kena fakir untuk selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Amin. Allahumma. Amin. Muga-muga dalam rangka masalah waqiah menika kita ngimani dumateng kalebur Kanjeng Nabi. Amin. Sebab itu kita status saestu bubuk-bubuk pawis boten sadhi rumaken. Sing penting dawuhipun Kanjeng Nabi kita cekeli, muga-muga niku sing manfaat kanggo kita sedaya. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Nah, ini bab sing nomor 8. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In aradti al-huquqa bi fal yakfiki min ad-dunya bi qadri zadi raqib wa iyyaka wa mukhalafat al-aghniya." Ini bab sing radi angel. Nanti yang kita ini nyampe ngelawan itu lebih berat ngelawannya dilaku akhir. Ini arti ini. Jadi kali Nabi ini dari Sayyidah Aisyah, kali Nabi tahu dari Sayyidah Aisyah. Ini sampai kepingin nyusul aku membanding kiamat. Membanding dino kiamat sampai kepingin nyusul aku bareng sampai aku. Maka merasa cukuplah dengan dunia sebanyak bekal pengembara di atas tunggangannya, pengembara di atas tunggangannya, dan berhati-hatilah jangan bergaul dengan orang-orang kaya. Jadi kan gila wali berangkat yang wali somo, mungkin gak dikubur sama ini. Kan gimana tuh mungkin paling gua kol-kol-kolan gak mungkin gua usah gudang itu gitu, gak mungkin paling gini sak koper kok gitu gitu wis paling akhir sak koper atau ngerok koper kok bendaharaan dunia gak ada semata nyusul yang akhirat wis gak usah agak-agak sing penting cukup kados tiang sing badhe bepergian dan wali so ini bukan kata-kata ini tapi apa tumpangan ini gitu. Semua wis juga ingin kurang dan ingin ini kurang ini sehingga tidak wajib ini ketahuan waktu gara-gara kurang ngeroso syukur. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kira-kira yang mau dengan yang ingin tinggi. Setuju mau buatan dengan. Dan berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang-orang gaya. Setuju mau buatan dengan ini. Ngeten ya ini penjelasan ini ngeten. Tapi cakap soal jaringan kami setuju tak buatan ini buatan apa. Yang penting kita ini kan nyampe akan lawan. Pemilihan anak mujala satal masakin tuji buri so man yujali sum biris kilai azza wajal. Nah awal dewi boten bergaul dengan orang-orang kaya, berarti kita lagi bergaul kali tiang-tiang si boten jaga. Keutamaan berteman bergaul dengan orang-orang sing boten gagah niki ndadekno awak dhewe niki ridho ten pemberiane Gusti Allah. Gino boten. Apa to dengan iki misale rencang niku la to mriki ge harus kampung real mriko. Kampung real men bahkan tanah yo gadane bijikan. Omah kadang yo gedhe kok cukup kaya ngontong. Ngontrol ambil uang sing saki sore daripada dunia. Sing orang ini rasa syukur nopo rasa susah. Syukur. Alhamdulillah tiba eh si ono uang sing duit pelas tiba nani. Aku kan benar. Tapi yang jadinya ini konco kali sini tembel. Ini kalau sebut nama nih bisa beli mungkin. Gue sok ngono lah, telepon misalnya Karun, masih urem bisa lihat. Ada kencan atau korun bisa lihat. Kan urem terus kepinunggah, terus lain yang ibadai, lain yang sembarang sih dikepingin, pokok kepingin saldo ini tambah. Nah sebab ini pun awak dewi ini bendung. Nang rezeki ini sih dikasih Gusti Allah. Wamujala satu agniya tuji sakoto berrezeki. Kumpul orang-orang yang kaya, orang-orang kaya ini sing terus tamak, yang tamak, yang rakus, justru malah akan menjadikan diri kita benci nang rezeki ini dewi, benci nang rezeki ini dewi. Kamu betul, kamu betul. Nah, ya, pengirahan ini gak adil lah ya Allah. Masa ini, padahal tonggokku cedekin ya, durin ya, udang-udangan ya bareng. Durian kelereng ya bareng. Cuma kalau saya ini lebih suki apa dia pacet nginanginnya ya. Wadian itu sendiri sampai mati bincung itu. Misalnya itu bisa. Saya gak kurang soal Tuhan. Jalur yang pengen soal tajud gak kurang-kurang. Kok pangga kiri ya ini loh. Soalnya sih di drop kan orang yang lebih besar. Sehingga menjadikan diri kita ini paling benci dan rezeki ini. Kalau dia lebih sembarang kalian dilakoni kok macet ini yang ada ini mama nawa benci rezeki ini dewi. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh dan surat Thoha niku wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah kita memandang pada seseorang yang berlebihan terhadap zahratil hayat, zahratul hayat di dunia, bunga-bunga di dunia. Sing sebab awak dhewe iki malah dadekno fitnah, malah dadekno awak dhewe iki kene duka. Ya apa-apa waris kurabika khairun wa abqa. Rezeki teko pangeran iku ya ono ben kowe sae. Dawuh pun Kanjeng Nabi unduru ila man dunakum wala tanduru ila man fawqakum. Lihatlah seseorang yang di bawahmu dalam urusan dunia. Lihatlah seseorang yang ada di bawah kita dan jangan kita melihat seseorang yang di atas kita. Napa fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lepas kalau ngerti ini, kita ini boten bakal ngeremehno ngeremehno rezeki sing diparingake kali Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Niki Abu Dzar ngoten, Abu Dzar diwasiati Kanjeng Nabi supaya mboten ningali tiang sing sak dhuwure daripada tiang sing gadah donya. Lan wasiati Kanjeng Nabi niku senantiasa cinta terhadap orang-orang miskin. Wan ajnubinhum, dan supaya saya ini lebih parah dumateng ngasane tiang-tiang sing mboten gadah. Allahumma salli ala Muhammad. Mantu-mantan ini wanzan mantan cerita namanya wakana awnu binu Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud ini termasuk wanzan Abdullah bin Mas'ud ini sing termasuk masyhur cerita wakilah ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini si Cicino sakit, sakit si teman sabun badi wafat, terus dibukain dari sahabat jadi berbicara sahabat Usman aku sinten bener begitu itu Abdullah bin Mas'ud kepingin apa sampean kepingin waras ta atau ini dokter kan dokter justru tambah aku mau tambah lorong aku tambah terus sama kepingin apa kepingin tak kei samu ta THR ta kata sama sama gak bisa aku cukup gak apa gaya nanya sampean kena lagi sampean. Kawis cukup aku. Cukup yo apa? Aku didhawuhi Kanjeng Nabi sing ngongkon maca waqi'ah. Lah anak-anak aku tak peseni cek supaya istiqomah maca waqi'ah. Sapa wong sing maca waqi'ah gak bakal fakir satawasi. Makanya kita tawasul ini setiap waqi'ah niku wonten Abdullah bin Mas'ud. Nah ini ceritanya butuh nih Aun bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud Yujari sul'agniya. Jadi lugu-lugu karo wong sing lagu wong sing musuki Burjuis ya. Mana apa padlan? Oke. Apa padlan kan yang di sekolah tadi ya, Semarang ya. Nah teman-teman Fala ya zalu fi ghab aku iki maring kancaman aku wong bojo wis metu. Maru tambah sumpek aku, tambah sumpek. Ya ana ula ya zal ya roman dua asan min uli bahasan wa markaban wa maskanan wa makaman. Kerajaan apa kok? Lah aku ndelok pakaian yang wangi sedengan sedeng ndelok pakaianku setahun gak ganti. Setahun gak tuku sing anyar. Delok kendala ini jadi rioyo tuku sing anyar. Delok jadi maskan panggonan mat aman makanan ini gini bisa misalnya. Menggunakan kenali telon bubur. Wah ini main hati golongan ini kelas-kelas pun tak masuk bisa kan terbang. Nah teman-teman beliau meninggalkan majelis niku wajah asal masakin pas taruh amin dalik. Mantungan dia meninggalkan berteman dengan orang-orang alimnya, pindah ke rumah sakit, akhirnya hatinya keadaannya pikirannya malah tenang. Ini jenisnya betul percatus, jadi sama lagi sumpah teman gue, coba melakukan kuburan. Woi saya itu, wong sih dikepingin nih, dugi wong kuburan apa kepingin urip? Malah, kepingin urip malah kepingin agawe bagus. Lah misalkan kuburan wedi nang rumah sakit ae kok sabar to. Nang rumah sakit kok mau operasi kok baru. Ya Allah, loro gede stok mung nggih waduh. Loro untu situ tok iki dunyo kok gak merasakan gitu. Jadi wonten jalan-jalan ngene. Lek wong loro sing dikepingi di situ, napa? Waras. Tapi lek wong waras kepingin gulai, kepingin soto, kepingin bakso, kepingin hiling, kepingin nang pantai, kepingin nang gunung, wah kayak kepinginannya. Ya Allah, Rasulullah Muhammad, sampai lali nang ibadai, sampai lali nang ngaji, sampai lali nang keluarga, kakek, kepingin masuk pak dewi mana? Padahal kan uang loro, ini kepingin mes itu dong, waras, tapi mau waras? Sembarang kali. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan teman-teman
dawai Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, iyakum batukul ala ahli sa'ah fa innahu muskitatun rizqi. Dan janganlah engkau sering bergaul dengan orang-orang yang ini ulangi karena apa muskitatun rizqi. Dan jangan wadwi malah bedu nang rezekine awake di pengeran gak adil. Sampai keluar atau sebetulnya ini buat saya, ini anaknya gak adil. Nah, Dewi ini bisa kuat, waduh, teko dalam umur ini berangkat di sini, pasti tak air. Ya Allah, kamu sudah lama. Tapi ini pun bagian ya, ini aku lagi cerita mama, terus aku ngelakon ini apa ini. Wahablah al-masakin ala kismaini, orang-orang masakin, orang-orang miskin itu terbagi menjadi dua, terbagi menjadi dua. Sing pertama, man huwa muhtaj fil batin wa qad adhara hajatahu linnas. Tiang sing boten gadah, tiang memang bener boten gadah, kemudian dia menampakkan boten gadah ini niku ten menungso, ya supaya dipenuhi hajat hajate. Jadi miskin boten gadah ini menampakkan tegese gadah lho. Ya supaya dicukupi kebutuhan. Ini yang pertama. Terus yang nomor kedua, wasani man yaktum hajatahu wa yadhalu linnas annahu ghani fa hadza asraful kismaini. Yang nomor dua, orang yang miskin akan tetapi dia tidak mau menampakkan kebutuhannya, justru yang ditampakkan dia ini kayak wong sing ghani yo, wong sing sugih. Dan inilah orang-orang yang paling utama asrul ismaili, dan orang yang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal boten ngene iki. Hah? Ha sing kake iku ya boten. Dadi wis sugih dudu maca imam mesti kene. Jadi iki cerita tentang mereka dan berpacang. Jadi mau beli apa mungkin, tapi jadi ini masa itu miskin terus sih tetap nangan jadi anggur dalam anu mesti dalam proposal. Lalu orang tim survei ini tak kok tim survei. Waduh ini oh bukan tak bantu motor apa jejer. Lagi kan itu. Ya Allah tuh masih dalam aman. Singkatan buat tuh, awak dia masih suki tapi sih pancer lagi gaya ni, kalau mungkin sih kan dulu. Nah, ni kita buat mana cerita? Bapak kanan kasih sunnah salaf yang tu mahajat tahu, buat harul gina taafufan buat akaruman, buat harul gonia taafufan buat akaruman. Orang-orang salaf yang tiang singen niki justru menyimpan hajatnya. Yang ditampakkan di hadapan manusia adalah al-hina, sugiye, mboten duwe, ta'afufan, mboten karuman, karena untuk menjaga kehormatan dan karena untuk kemuliaan. Termasuk diantaranya adalah minhum Ibrahim an-Nakhoi. Sinten namine? Ibrahim an-Nakhoi. Karena yalbat usia ban hasna, dia nana dinggai pakaian mesti wapi wangi. Api kan dibuatkan harus sing rekan jutaan kan dibuatkan. Pokok putih hilang dengan ide api jenazah saya ketahuan, jenazah saya ketahuan dengan. Pokok bersih dengan bersih, ambuli wangi. Wajah kujulah naswahunya rona an lautakilu lahul maitah minal aja. Menampakkan kepada manusia bahwa dia adalah orang yang paling kaya raya. Padahal nih ibu, tiang nih ke Ibrahim an-Nakhoi, coromangan bangkai itu halal. Coromangan bangkai itu hal saking gak duwe ini nopo-nopo. Coromangan anak tikus ini digoreng piro-piro gak popo. Soalnya gak nemu labu, gak nemu panganan. Tapi beliau kemana-mana selalu menampakkan kekayaan, selalu menampakkan kok keindahan. Aku iki lho, aku gak butuh ambe pemainane wah. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kados ceritane Abu Hasan As-Sadili, Abu Hasan As-Sadili ngene.
termasuk sufi tapi beliau ini kaya raya. Lalu rasa makin diundangkan nanti sebagian wabi, menteri wabi. Baru ngomong dia ada baru ngakai, sama dia ngomong sufi-sufi ini. Iya, kelabiku ini ngomong, kelabiku tumpahanku ngomong. Ngomong yang apa? Iki lho, kelabiku ini api, gak butuh absorban, gak butuh kewenyane uang. Lah sama kelabiku ini kelas-kelas jadi kayak ini, cek oleh zakat. Gitu ketemu melas ini sakit jadi banget. Ya di melas ya bingung ini ya. Loh ini aku gak tau ketemu ngetok lu gagah. Ini aku gak butuh ambil uwenya nih. Uwak. Ini saya rasa asal ini. Wau dulu si tenang ini Ibu Rohim. Asal kok ini. Jadi ada uang kartu sekunder ini. Kok dongeng gitu nih gini. Ada gak mau jadi ramai ini. Ya Allah, masalah yang Muhammad. Muka-muka barokah kuasaan pagi hari ini kita lebih hati ditambah kayem, tambah tentrem. Rito ning peparingi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.